Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update hari ini kita akan bahas stadion utama Asian Games 2022 yang akan dilaksanakan pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Asian Games ini tertunda karena beberapa hal yang akan dilaksanakan pada kota Hangzhou, China. Adalah stadion utama yang terintegrasi dengan beberapa venue yang lain seperti tenis dan juga tenis outdoor. Kapasitasnya adalah 80.000 penonton. Memiliki 3 tingkat atau 3 tier, upper, middle dan juga lower. Di sisi belakang gawang terdapat area terbuka. Ini dia tampilan lebih dekat dari single seat stadion ini. Warnanya single seatnya merah, ungu dan biru yang satu sama lain menyatu dengan pola gradasi. Stadion ini dibangun pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2018. Dan beberapa waktu digunakan untuk konser venue. Ini dia 3D model desain dari Stadion Hangzhou. Stadion ini bertipe terbuka, artinya setiap tribun tertutupi oleh atap yang full melingkar, kecuali pada area lapangan yang terbuka. Stadion ini dinamakan dengan Big Lotus atau bunga teratai yang sangat besar. Karena jelas sekali ya, fasad atau eksterior bentuk utama dari Stadion Hangzhou ini mirip dengan bunga teratai. Salah satu bunga yang terkenal di kota Hangzhou, China. Lekukan dari fasa tersebut membentuk seperti kelopak bunga pada teratai. Eksterior fasa ini ditopang oleh rangka-rangka baja yang tersusun kemudian menyatu dengan rangka atap utama sehingga melengkung. Di setiap fasad kelopak bunga terdapat area yang masih terbuka agar sirkulasi udara dan cahaya bisa tetap masuk ke dalam stadion. Ini dia rangka-rangka penopang dari fasadnya. Ini area terbuka di belakang tribun gawang. Akses menuju Stadion Hangzhou juga bisa dilewati oleh concourse atau ramp yang satu sama lain terintegrasi dengan venue tenis. Eksterior lighting juga sangat cantik, menyala di malam hari, berwarna ungu dan juga pink, sesuai dengan warna bunga teratai. Lighting ini muncul dari bawah fasad eksterior, namun pada atap stadion tidak terdapat lighting. Ini dia tampilan malam hari dari Stadion Hangzhou. Keren banget ya.